Di vlog kali ini gue lagi sama anak-anak Vape Zoo di daerah Rancamaya. Kita lagi ada anniversary Vape Zoo yang ketiga. Jadi kemarin setelah What's Good ulang tahun yang pertama, Vape Zoo ulang tahun yang ketiga. Gue di sini udah sama Taro, udah sama Akbar, ya kan? Ada Ibinda, Rinda, ya kan? Binda, Rinda, ya kan? Sama Janda. Jo, lawakan lu kurus banget, gila. Jo, kurang-kurangin Jo. Apaan sih, kenapa gue? Hah? Kenapa gue? Lawakan lu, kadang-kadang emosi tau aja. Ya, by the way, Jo. Hey. Jo, orang-orang ini belum lihat tempat kita stay, cuy. Yeah. Sabar, ya. Pejabat, asal lo tau rumah Tomingse. Apa? Rumah Tomingse. Ah, rumah Justin Bieber. Oh, rumah Justin Bieber. Ya? Gimana, Bu? Kita tuh bukan ada di Bogor. Kita tuh lagi ada di Beverly Hills. Beverly Hills, Coney Island. Kalau Beverly Hills, Malibu arah-arahnya. Jadi kita nginep tuh di tempat pecah banget, cuy. Dan nanti setelah kita selesai makan-makan di sini, gue pengen sedikit house tour. Kasih cinematic shot dulu. Apa? Kita berenang-renang juga nanti. Kita show off sedikit. Kita drone-dronein juga rumahnya, kan? Itu lu kalau gue mainin drone buat muterin rumah itu, baterainya habis satu, Jo. Iya, saking gedenya rumahnya. Muter sekali gitu kan. Dan suara gue habis gara-gara kemarin Taro nge-rap acaranya. Yo, seru banget, ya kan? Fatuan MC juga. Ya kita seru sendiri sih sebenarnya. Nyanyi-nyanyi sampai suara habis kan. Jadi setelah nanti itu gue bakal ngobrol-ngobrol sama anak-anak Vape Zoo. Apa bosnya aja ya langsung. Vape Zoo mau ada apa nih tahun depan? Shopnya lah. Ya, kan? Apa? Shopnya lah. Shopnya ya. Langsung ngomong sama shopnya loh. Pak bos, gimana? Ini bukan gue shopnya, men. Gue lebih ke kari. Kari gue, bukan shop. Karinya Vape Zoo ya. Karinya Vape Zoo gue. Ush, oke, makan-makan sudah selesai, perut sudah kenyang, makanan buat Raila udah dibeli. Sekarang kita lanjut ke mansion Malibu Beverly Hills, rumahnya Justin Bieber itu, Bubu, ya? Yes. Jadi ini tempat gua sama anak-anak Vape Zoo stay selama kita getaway ini, retreat di Rancamaya ngerayain ulang tahunnya. Ini rumahnya gede banget, jadi gua agak bingung gimana nge-vlog-innya. Tapi gua paling bakal share area-area di rumah ini yang gua suka aja sama kalian. Yaudah, masuk aja yuk. Jadi begitu masuk rumah ini, lu langsung disambut dengan garden indoor. Kebon, tapi di dalam rumah. Dipisahin sama kaca gini. Ini ide yang gokil banget sih. Gue pengen punya rumah gak usah segede gini, tapi ada ininya aja tuh pasti udah puas banget buat gue. Ini keren sih, paling keren buat gue. Kemudian ada lukisan-lukisan, dan ini akan memisahkan sebelah kanan dan sebelah kiri dari rumah ini. Kita mulai mungkin ke sebelah kanan aja kali ya. Oke, ini tempat diningnya. Semalam kita semua pada nongkrong-nongkrong di sini karena pewe banget tempatnya juga. Ini langit-langitnya tinggi, jadi nggak tahu kenapa rasanya nyaman aja dan mungkin sirkulasi udaranya lebih bagus. Jadi semalam tuh di sini sejuk banget, dan di sebelah sana udah bener-bener langsung halaman belakangnya. Dan ini halaman belakangnya, penampakan outdoornya itu di sebelah sana. Adalah wing sebelah kirinya, sayap kiri dari rumah ini. Gede banget, di tengah-tengahnya ini kepisah sama kolam renang. Jadi gak bisa langsung nyebrang. Kita main ke wing sebelah sana aja kali ya. Ini living roomnya bareng-bareng. Semalam gue sama anak-anak nongkrong di sini. Sekarang udah ada Om Jo, udah ada Aldo, Taro, Maxel, sama Tasha di situ, sama Om Franklin. Lu pawangnya ruangan ini, Om Frank, ya? Pewe banget di sini ya? Gila, goks. Nggak gerak-gerak lu? Goks. Lu di sini semalam ngapain aja, Jo? Gue jadi polisi tidur ya begini. Polisi. Tapi pewe banget ya, Taro ya? Parah. Bikin video klip apa di sini, Taro? Aduh, El Pablo. El Pablo. Jadi mau berenang. Gambarin Daddy. Sini. Sini. Gambarin Daddy. Taylor.
jadi agenda hari ini setelah berenang rencananya kita mau makan kambing. Katanya udah dipesenin kambing dan katanya mau bakar-bakar. Gue kirain kambingnya segimana gitu, gak tau ya datangnya. Ini berapa kilo mas? Ini sekitar 12 kilo saya. 12 kilo ya? Wah gila gila. Beneran saya baru banget ya buku kambing ini ya? Iya, aku baru pertama kali lihat kambing guling yang masih belum di cacah-cacah dan cuma buat makan-makan bareng doang. Biasanya kan kalau nikahan kan udah diiniin kan. Iya iya iya. Ini keren sih. Jo, lu udah lapar lagi belum? Kambing. Tadi Om Jo capek-capek bikin Indomie ya kan. Indominya udah jadi digilir. Terus gimana perjuangan lu buka botol wine nih dari tadi? Namanya juga anak hutan men. Oh, anak hutan lu ya. Kalau siapa dia lagi? Wow. Kagak, tapi tadi gua berhasil satu. Satu botol kebuka sama lu ya? Kita cobain dulu ya, sedikit, icip-icip. Sekor banget pak. Gile. Enak banget nih Roy, makan besar kita malam ini ya. Gua belum nyobain sih, tapi gimana ya? Enak banget nih cobain. Apa joget-joget kamu bikin? Berasa di Bali. Berasa di Bali banget iya. Ya? Bali Pai. Bali Pai. Asik. Nah. Kemarin waktu kita pertama kali sampai rumah ini, kita jujur shock banget. Ini rumah gokil, gak penting banget, why? Buat apa lu punya rumah segede ini kan? Tapi kayak, wah ternyata emang bener ya, nyaman. Banyak ruang, yeah. Lega, tamannya juga lega, jadi udaranya juga bagus. Raya lu juga happy banget dari tadi main-main di sini. Dan jadi, kamu aku pikir gini, apa? Oh mau ke Bogor, mau ke Puncak, oke lah ya kita nyewa villa. Lah ini mau bukan villa, ini mansion. Ini mansion ya, mohon maaf, ini mansion. Tapi ya gitu sih, tadi Bubu juga sempat ngomong, aku tuh setelah punya rumah di Kemang gak kepengen banyak hal lagi sih dunia ini. Iya. Tapi ternyata sekarang ada motivasi baru ya. Motivasi, cita-cita baru. Iya. Punya mansion. Om Jo aku umpetin dulu dari belakang tuh ya. Aduh, kaki aku digigit semua. Aku juga. Ayo udah masuk deh. Jadi lu taruh chefnya nih. Hah? Yoi, gue chef Morinaga nih gue liat-liat. Morinaga. Bener-bener kecil. Jadi gue dari kecil gue gak pernah ASI, gue gak pernah ASI karena gue lahirnya 8 bulan, gak kayak lu semua 9 bulan. Dan gue itu minumnya susu, susunya itu namanya Morinaga, it's the best. Shout out Morinaga, what's up? Morinaga tolong endorse Itaro Nonaka. Lu kalau Morinaga ngasih lu 200 juta gitu bikin satu laga, jika Morinaga. Gue gak butuh, gue beli aja, gue support. tapi itu emang best man, seriously man. Kalau best ingredients ya. Kalau lo mau punya anak sepinter gue dan ya berarti kalau lo nggak mau anaknya kayak Taro jangan pakai Morinaga itu aja sih. Dan itulah sefruit cerita gue jalan-jalan sama anak Vape Zoo. Gue cuma pengen share aja sama kalian sedikit kalau ini tuh bener-bener pengalaman yang one of a kind banget buat gue. Gue gak nyangka dari gue yang cuma hobi nge-vape, terus bertemu sama orang-orang yang emang di dunia vape, terus gue diajakin kerja bareng sama Vape Zoo. Dan di Vape Zoo ini gue, tadinya gue cuma pengen mencari duit dari hobi gue, tapi ternyata gue jadi mendapatkan relationship dengan orang-orang yang bikin gue lebih produktif di dunia kreatif, video, dan gue jadi mendapatkan pertemanan juga, gak cuma sekedar pertemanan kerja. Really, really appreciate it. Gue gak nyangka gue bisa ketemu orang-orang gokil nih, anak-anak Vape Zoo ini. Gue berharap gue dan Vape Zoo kedepannya bakal lebih akrab lagi, lebih solid lagi, dan bakal bisa berkreasi bareng, bikin hal-hal gokil dan seru-seru lainnya. Dan pesan gue buat kalian semuanya, kalau kalian punya hobi, kalian cari orang-orang yang bisa produktif bareng di hobi kalian itu dan bisa menghasilkan sesuatu bareng-bareng, sesuatu yang positif ya. Itu aja sih yang pengen gue share hari ini. With that being said, thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, and I'll see you in the next video. Peace. Cause I did it my way, none y'all can say. In this life or the next one. Gimana Wak, menurut lu? Kambing sih. Seekor banget sih. Yoi, ini kayak kita bicarakan itu kan? Iya. Ya kan? Dan ternyata beli kambing kayak gini lebih murah jatuhnya daripada kemarin ulang tahun gua Abu Nawas, Wak. Oh iya? Iya. Tapi baunya kambing sih. Iya. Kambing? Baunya apa sih lu, Wak? Kambing? Lu mau kelinci? Kelinci. Lu pengen kelinci?